Nusa Tenggara Barat, mungkin di benak Anda ini identik dengan aksi kerusuhan, kekerasan, atau bahkan bentrok antar massa. Di balik itu semua, Bima, sama halnya dengan daerah lain, juga mulai bertumbuh kembang dengan segala kompleksitas sosialnya, tidak hanya di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, tapi juga di pusat kota. Nah, kali ini Indonesiaku juga akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa kehidupan warga Bima yang mulai berkembang satu sisi, tapi juga masih harus bergelut dengan kemiskinan. Selamat datang di Indonesiaku. Secara administratif, kota Bima memang terbilang muda. Terbentuk sejak tahun 2002 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Bima. Di tengah derap modernisasi yang begitu terasa, selalu ada konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari, yaitu kemiskinan. Tak perlu menempuh perjalanan berjam-jam jauh di pelosok Bima untuk melihat sebuah potret kemiskinan. Di lingkungan Songgela yang hanya berjarak beberapa menit saja dari pusat kota, air bersih untuk kebutuhan minum pun menjadi komoditas yang sulit dicari. Lingkungan Songgela yang berada di Kecamatan Asakota ini hanya terdiri dari 50 kepala keluarga dan tepat berada di pesisir pantai. Rumah-rumah khas kampung nelayan berjajar rapi menghadap laut. Meskipun tidak jauh dari pusat kota, air bersih untuk minum atau bahkan memasak tidak semudah membuka keran air. Ibu setiap hari memang harus ngambil air jauh gitu. Memang tidak ada sumur di Songgela? Enggak ada, cuma satu aja. Satu? Itu tidak buat minum? Atau? Bukan, buat mandi aja. Kenapa? Memang rasanya beda sih. Rasanya asin. Oh, rasanya asin. Ya, bersama puluhan ibu dan anak-anak yang menenteng jerigen air, kami menyusuri jalan setapak. 1 kilometer bukanlah jarak yang jauh bagi mereka. Sumur tua inilah yang menjadi tujuan kami. Sebuah sumur yang menjadi tumpuan hidup 2 kampung besar. Ini sumur punya bapak pribadi atau sebenarnya bantuan dari pemerintah? Oh, punya bapak. Sudah berapa lama, Pak, sumurnya ada? Sudah 15 tahun. Nah, yang mau saya tanyakan juga, ini kan lingkungan Songgela, warga yang tepi pantai, itu kan berbondong-bondong setiap hari mengambil air di sini. Bapak gimana? Nggak rugi nih, Pak? Ikhlas aja gitu. Memang di sini sumber air memang cukup susah ya, Pak? Iya, susah. Jerigen dan ember air tersusun rapi di pinggir sumur, menunggu giliran untuk diisi. Anak-anak terlihat bersemangat mengantri. Begitu pula dengan para ibu. Kami mengandalkan tangan untuk mengangkat air dari dalam sumur. Belum ada teknologi pompa di sini. Dalam sehari, setiap orang bisa mengambil 1 jerigen besar hingga 2 sampai 3 kali. Mengangkutnya pun dengan manual, yaitu dipanggul di atas kepala. Cara ini memang terlihat mudah. Namun, sebenarnya berisiko. Bagi saya yang tidak terbiasa, cedera leher dengan mudah bisa saja terjadi. Bagi warga Songgela ini, nyatanya otot leher mereka sudah terlalu kuat untuk mengangkat air seberat 20 liter di atas kepala. Patah di lehernya saya. Wow, kebayang ya setiap hari mereka harus seperti ini. Capek. Kembali kami harus berjalan sejauh 1 kilometer sambil membawa air di atas kepala. Baru beberapa menit saja membuat leher saya tegang. Seperti inilah realitas yang harus mereka hadapi setiap hari. Padahal sebenarnya sudah ada upaya untuk menampung air bersih di kampung ini. Ada 3 tangki besar yang sudah tersedia. Namun di musim penghujan yang melimpah air ini, tangki-tangki ini justru hanya menjadi tangki kosong yang menghiasi kampung. Bapak, saya Mila. Bapak siapa namanya, Pak? Kaharudin. Pak Kaharudin, Pak. Ini kan ada tangki sebenarnya gitu loh. Kok nggak ada isinya? Memang air di atas itu ada kering juga. Oh, kering. Padahal sekarang lagi musim hujan ya? Iya, musim hujan. Karena kena banjir kemarin itu, pipanya itu sudah patah dia. Patah? Jadi nggak nyampe sini gitu ya, Pak? Nggak nyampe, ya. Memang sebelumnya, pas sebelum ada banjir, ini air juga penuh? Iya, penuh nih. Sudah penuh.
bersih atau enggak, Pak? Bersih ini, baru langsung ambil dari air kali itu. Oh, gitu. Ya. Tapi kan tadi saya lihat juga banyak ibu-ibu yang ambil airnya ya, juga memang, di kampung sebelah. Iya, memang karena ini enggak masuk dengan di sini. Oh, gitu. Itu. Sudah berapa lama, Pak, kosong begini? Sudah 5 bulan ini. 5 bulan kosong. Iya. Sulitnya air bersih membawa efek domino berupa ketiadaan sarana MCK. Beruntung, masih ada satu sumur yang bisa dipakai warga untuk sekedar mandi dan mencuci baju, walaupun kandungan garamnya juga tinggi. Setiap rumah tidak memiliki saluran air maupun MCK masing-masing. Alhasil, sanitasi menjadi masalah yang paling mendasar di lingkungan ini. Ketiadaan MCK ini pun membuat pesisir pantai menjadi toilet bersama bagi warga. Mendung dan kabut mengiring kami pagi ini. Tapi perahu yang kami tumpangi terasa ramai. Anak-anak bersama ibu mereka bersemangat demi harapan bisa menikmati sepiring nasi hari ini. Pulau Kambing memang tidak jauh. Lamat-lamat wujudnya sudah terlihat, meskipun sedikit kabur. Kamu sekolah nggak? Sekolah nggak? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Nanti kami bantu nyari kerang juga. Iya? Bantu mama ya? Hah? Tahu. Jadi memang di sini banyak sekali selain ibu-ibu, anak-anak juga itu mencari kerang. Karena apa? Kalau mumpung hari Minggu mereka libur sekolah, mereka untuk membantu orang tua mereka dengan mencari. Butuh waktu 30 menit saja menuju Pulau Kambing. Ternyata pulau ini memiliki kisah historis yang kuat. Dahulunya pulau ini dijadikan tempat pengisian bahan bakar pada masa kolonial. Kini pulau ini sering pula menjadi tujuan wisata. Kawanan monyet pun bisa dijumpai di sini. Namun sayang, perairan di sekitar pulau diwarnai sampah. Pantainya bahkan seolah menjadi bak sampah raksasa. Meskipun pulau tua ini terlihat kumuh, nyatanya banyak orang yang menggantungkan hidup di sini. Sudah ada ember kecil dan sepotong kayu di tangan. Hanya dengan dua alat inilah, mereka menerka-nerka pasir yang berlubang dan berharap ada kerang besar yang siap memberikan rupiah. Ibu, ini apa namanya? Cua. Ini untuk nyari ini ya, nyari kerangnya ya. Nah, cua ini semacam linggis kecil begitu, dengan pegangannya berupa kayu, di ujungnya ada semacam besi. Yang menarik di sini saya, karena saya baru, agak susah membedakan di mana lokasi kerang itu berada gitu loh. Ibu gimana sih cara nyarinya? Iya, cari dulu nih kalau ada anunya ini, kalau ada di dalam. Biasanya memang di bawah basi. Ada beberapa jenis kerang yang mereka cari. Kerang kecil yang biasa mereka sebut gali begitu sulit untuk dibedakan dengan pasir ataupun batu. Apanya yang dilihat? Semuanya sama, warnanya sama, coklat semua. Apa yang sih dilihat? Apa yang kayak gimana? Kamu cepat sekali ya. Nah ini nih ternyata nih, ini namanya kerangnya yang dicari ya. Seperti di ini mereka hanya mendapatkan satu ember kecil saja. Jerih payah mereka dihargai Rp2.000 saja. Dengan demikian, Rp20.000 saja yang bisa mereka kantongi setiap satu kali pencarian. Selain kerang kecil, mereka juga memburu kerang besar yang biasa mereka sebut kewo. Harganya pun lebih mahal. Namun, usaha menemukannya pun jauh lebih sulit. Ini kebanyakan berada di bawah bongkahan batu karang seperti ini. Menggali dan terus mengandalkan insting. Pori-pori pasir akan menyembulkan air jika ada kerang di dalamnya.